Beberapa minggu yang lalu, seorang cat lover menemukan seekor kucing liar yang diusir di jalan. Kucing itu rupanya masuk dan mencuri makanan dari sebuah keluarga. Karena diusir, kucing itu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Melihatnya dengan menyedihkan duduk di bawah pohon, membuat cat lover itu menjadi simpati dengan keadaan kucing tersebut. Kucing itu pasti sangat kelaparan dan hampir putus asa hingga bertindak seperti itu. Semua karena keinginannya untuk terus hidup. Kucing mana yang tidak ingin hidup dalam keluarga yang penuh kasih sayang? Cat lover itu berjalan mendekati kucing tersebut, tetapi karena ketakutan sehingga dia lari. Bertekad untuk menolong kucing itu, cat lover tersebut menunggunya di tempat dia biasa muncul. Dengan memberikan makanan sebagai umpan, kucing liar itu pun pada akhirnya berhasil ditangkap. Setelah berjuang beberapa saat, kucing itu tampak kelelahan dan matanya kusam. Bahkan mulutnya terus berbusa dan mengeluarkan air liur. Hal ini menandakan dia sedang sakit parah dan mungkin tidak bisa bertahan jika tidak segera diobati. Kucing itu segera dibawa ke rumah sakit hewan untuk diperiksa. Sang dokter segera membersihkan dan mendisinfeksi mulut kucing tersebut. Kucing itu kini hampir tidak sadarkan diri, dengan matanya terbuka lebar. Dokter lanjut menyuntikkan obat dan mencoba menyelamatkan nyawanya. Untungnya, itu hanya serangan jantung singkat dan dengan bantuan obat-obatan yang diberikan oleh sang dokter, kucing itu dapat melewatinya dengan selamat. Saat ini kucing itu sudah keluar dari rumah sakit dan dalam keadaan sehat sepenuhnya. Dia juga menjalani hidup bahagia bersama cat lover yang menolongnya. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe untuk video-video selanjutnya dari kami.